Paguyuban Tenis Universitas Gadjah Mada menggelar pertandingan persahabatan olahraga tenis bersama dengan PT Pertamina Refinery Unit atau RU4 Cilacap Sabtu 15 Juni di Gedung Olahraga Premium Komperta Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Pertandingan yang dilaksanakan dalam satu hari itu, UGM membawa sekitar 30 orang pemain, sedangkan Pertamina RU4 Cilacap menyiapkan sekitar 22 orang pemain. Pertandingan persahabatan yang bertajuk Sinergi Ahli Profesi dan Akademisi untuk Keberlangsungan Energi Negeri sebagai ajang untuk memperkuat jalinan silaturahmi antar kedua belah pihak yang selama ini sudah menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, dan pengabdian. Namun kali ini, untuk memperkuat kerjasama tersebut dibalut dalam bentuk pertandingan persahabatan. Ya, hari ini tim tenis UGM bisa melawat ke Pertamina Unit 4 Cilacap, suatu silaturahmi dalam bentuk pertandingan olahraga tenis yang sangat bagus sekali untuk diteruskan, membawa manfaat ya tentunya bagi kedua belah pihak, pembinaan internal, kemudian juga untuk mengukur sejauh mana pembinaan di antara pegawai kedua institusi ini di bidang tenis, sekaligus untuk mempererat silaturahmi di antara dua institusi yang punya tanggung jawab berbeda antara institusi pendidikan UGM dalam hal ini dengan institusi BUMN dalam hal ini adalah Pertamina. Terlebih dengan jargonnya tadi bahwa Pertamina UGM istimewa, sangat luar biasa dan menggugah para pemain tenis yang ada di RU4 Cilacap ini, sungguh sangat senang. Dan kami sangat bangga atas kedatangan dari tim tenis UGM. Semoga silaturahmi tetap terjalin terus antara Pertamina RU4 dan UGM. Dimanapun berada dan kapanpun tetap silaturahmi. Karena inilah warisan daripada olahraga adalah persaudaraan. Bagi kedua institusi, pertandingan persahabatan ini bisa untuk mengukur sejauh mana pembinaan pegawai di kedua institusi dalam bidang olahraga tenis lapangan. Namun yang tidak kalah penting, pertandingan olahraga semacam ini makin memberi motivasi bagi pegawai untuk bisa tetap sehat dan berprestasi di bidang olahraga sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Pertandingan persahabatan kali ini menjanjikan 20 partai pertandingan, terdiri 18 ganda putra dan 2 ganda putri. Adapun skor akhir pertandingan adalah 13-7, di mana tim UGM memenangkan 13 pertandingan dan 7 pertandingan sisanya dimenangkan oleh tim dari Pertamina RU4 Cilacap. UGM News melaporkan.